Nah, tapi ya salam budaya, balik lagi Pak Torang P, konten TikTok Minahasa punya. Jadi kali ini Torang ada di Tontalete. Nah, jadi di rumah ini adalah bekas rumah Kung Tua, yaitu Cornelis Lengkong. Ini salah satu rumah tertua bisa kita katakan di Minahasa Utara, karena kita so baca di DP cerita yang ditulis oleh beberapa sumber mengenai rumah ini. Jadi rumah ini ada yang diceritakan atau ditulis dari era 1500, tetapi nanti berpindah tangan ke Cornelis Lengkong bekas Kung Tua Tontalete itu di era 1800-an. Torang masuk kemudian ini rumah tua ini kalau bagaimana, boleh torang lihat ini DP muka pintu pas di depan rumah. Ini DP model-model tangga dan ini kan torang boleh lihat sendiri. Ini tuh DP jendela. Jadi ada dua lapisan, lapisan luar dan lapisan dalam. Ini so masuk di DP pintu depan. Jadi ada foto-foto di sini, torang lihat sendiri. Jadi ini rumah ini sebagian besar masih asli. Jadi torang mulia sama-sama mau sampai di atas. Dan teman-teman, di sini memang dia pe poster-poster atau foto gubernur orang dulu bersama istri itu so dari era lama yang dorang dia taruh ini. Ini gubernur orang. Jadi Cornelis Lengkong ini gubernur orang pe opa. Gubernur orang itu pe mama Fam Lengkong, anak dari opa Cornelis Lengkong. Nah, ini di pe jalan di tengah ini di kamar. Ini di kamar boleh torang mulia toh. Itu pintu kamar. Ini bagian sisi kiri luar. Baru itu torang lanjut paling DP belakang. Nah, ini dia pe ruang di paling belakang, ruang atas paling belakang. Ini juga mungkin kemungkinan besar adalah kamar, karena kan boleh torang lihat toh ada busa-busa. Nah, ini tuh kaca dulu. Kaca ini memang so ada di rumah sini. Ini tuh kalender terakhir di rumah sini 1985. Ini orang lihat sama-sama toh. Nah, itu kalender. Jadi kemungkinan besar terakhir yang ada orang batinggal akang, dalam arti banyak orang batinggal akang ini di era 1985 kalau tidak salah. Ini DP tangga mau menuju paling atap rumah, paling atas rumah. Apa tuh paling atas rumah? Jadi kita seberapa kali jaga temui rumah-rumah tua, rata-rata itu ada ruangan di atas. Ruangan di atas itu tanpa turampi orang-orang tua jaga melakukan upacara adat, entah itu berdoa secara pribadi kepada Tuhan atau upacara adat keluarga. Nah, ini loto biasa turanja bilang. Nah, ini DP bagian belakang atap rumah, tapi bagian belakang boleh orang lihat. Jadi di dalam sini kita ada lihat masih ada tubuh-tubuh dulu di sini pe banyak. Nah, ini bagian depan, bagian depan di atas rumah ini tubuh-tubuh dulu. Nah, ini bagian sisi luar, bagian depan rumah, tapi di atap kita ada coba si lihat akang DP video, ada ambil video dan tidak terlihat bagus sekali. Ini dia di rumah. Ini DP sisi kiri rumah. Di atap ada DP model-model begini. Nah, memang kudu torang pe orang-orang tua pe karya memang luar biasa. Nah, jadi teman-teman kalau ada tuh peninggalan tempo dulu, mari torang jaga bersama-sama. Pak Ketuan, Pak Kalawiden, salam budaya.